Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video ini, aku akan unboxing binder A8 dari Moterm. Aku akan mengganti cash binder dan saving binderku. Seperti biasa, aku beli Moterm melalui aplikasi AliExpress. Link dan harga aku tulis di description box. Semua binder motor mendapatkan box berwarna hitam dan pouch suede. Aku beli binder A8 Vegetable Tint yang berwarna honey. Pertimbangan membeli binder A8 ini karena ukurannya compact dan lebih besar dari ukuran A9. Jadi uang kertas masih bisa dilipat dua. Sebelum paketnya datang, aku sudah siapkan pouch DIY yang terbuat dari kertas kalkir dan dilaminating. Karena nggak punya mesin laminating, jadi hasilnya masih kurang rapi. Alhamdulillah, pas banget insert yang aku buat dengan ukuran binder ini. Selanjutnya, aku akan memindahkan sisa uang yang ada di binder A6 ku ke binder A8 yang baru. Ternyata insert yang aku buat pas banget dengan uang kertas real. Kalau binder A7 kan masih ada sisa jarak ya di bagian atasnya. Memang aku sadar ternyata aku nggak pegang banyak uang cash. Jadi binder ukuran kecil seperti ini rasanya lebih cocok buatku. Juga lebih pas jika aku membawa tas yang lebih kecil. Nah, sekarang binder warna hitam ini akan aku jadikan binder saving.
Insert yang lama akan aku simpan untuk digunakan jika perlu di kemudian hari. Binder A6 yang berwarna coklat akan aku gunakan untuk keperluan lain. Rencananya binder A6 berwarna coklat ini akan aku gunakan untuk planner di tahun depan. Jadi tahun-tahun berikutnya aku tidak perlu beli Kinbor atau planner tahunan. Sedangkan insertnya bisa print sendiri di rumah. Binder A8 ini ada 5 ring. Aku memang agak bingung karena di Shopee yang namanya binder A8 itu ringnya ada 3. Setahuku binder yang ada 3 ring ini ukurannya A9 bukan A8. Ternyata betul, size 8 ukurannya adalah 52 mm dikali 74 mm atau kalau kita melipat kertas A4 yaitu sebanyak 4 kali. Lipatan pertama ukuran A5, lipatan kedua ukuran A6, lipatan ketiga ukuran A7, lipatan keempat ukuran A8, dan lipatan kelima ukuran A9. Slot kartu binder ini memang hanya sedikit ya, tapi aku sudah ada dompet khusus kartu, jadi tidak ada masalah. Review lebih lanjutnya akan aku bahas di video case stuffing bulan Maret. Sampai ketemu di video berikutnya, bye!